kita diminta bantuan untuk melakukan pendistribusian masker untuk masyarakat. Serta kita juga mendapatkan sumbangan dari beliau sebanyak 1000 masker yang nanti akan kita serahkan ke Urkes Polres, yang selanjutnya nanti akan kita berikan juga ke seluruh anggota apabila sudah diberikan. Adapun kegiatan ini nanti akan kita laksanakan di 4 titik, yang mana saya yakin rekan-rekan sudah memahami